Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain game Captain Tsubasa Dream Team ya. Di mana di sini kita akan mereview karakter baru kemarin rilis, yaitu trio Brazil ya. Yang pertama Santana, yang kedua Casa Grande, dan yang ketiga Alberto ya. Alright, Alberto-nya di sini sudah limit break yang kedua. Terus yang casanya kagak ya, karena casanya garansi cuy, parah kali cuy. Untuk Santananya sempat dupe satu kali, jadi di sini limit break-nya baru satu. Pengen tak kasih tackle sih habis ini. Ya, kita coba dia gini ya. Tackle apa enggak usah ya? Boleh sih tackle sih. Tackle boleh. Jadi di sini mungkin ground shoot-nya bakal tak lepas ya, tak ganti passing ya. Buat mengecoh musuh cuy, karena kalau misalnya shot semua nggak bisa ngapa-ngapain, nanti musuhnya tahu ya, langsung ngeblok gitu cuy. Dan statnya sih memang kurang ngeri ya, 37k 45k shootnya. Kok Schneider 58k nih shootnya, ngeri banget bro. Shootnya si Santana sebenarnya lebih besar ya daripada shootnya si Margus. Margus di sini 40.000 dan dia nationally link, sedangkan Santana catch killer 45k. Iya sih, shootnya sebenarnya gede aja cuy. Kita coba ya, kita tarapin juga skillnya biar bisa mengecoh musuh. Oke oke, kita sudah mau masuk ke matchnya ya, dimana di sini kita bakal review sama Bang Adin Maulana. Timnya dia Eropa, jadi kita bisa nyoba pasifnya si Alberto. Oke, Alberto kan anti Eropa tuh. Oke, bond kita 79% ya. Waduh, auto interceptnya down. Kiper dia Müller. Wow, udah punya Schneider juga dia cuy. Ngeri kali. What? Zidane tuh. Oke. Wih, Haas. Pertahanannya tinggi kali cuy. Oke, kita passing aja ya. Woi, dia tackle. Oke. Nabrak back cuy, waduh. Oke, untuk offensive-nya seperti ini ya. Dribble 97k, enggak ada yang sampai 100 banget sih. Oke, ini fungsinya passing ya. Jadi kita bisa dribble cuy, buat ngeco cuy. Oke. Lewat, lewat, lewat. Wuis, wuis, bagus ya dribblenya ya. Oke, okay, high ball ya. Di sini inspirednya si Chester udah hilang, jadi cuma 107k doang cuy. Oke, okay, kita langsung aja overhead 612. Alright, bisa nggak nih ngalahin Muller nih? Hit it touch. Muller sih susah cuy. 600 tapi ya di sini kita menang momentum bro. Wih, wih, bisa gol cuy. Wih, siapa sangka yo? Waduh, wih lewat loh cuy, aneh banget cuy. Lalala. Ya udah, aduh cuman bisa dribble lagi si Eric ini cuy. Aduh aduh, igu lo cuy, ngebobol Muller cuy. Oke okay. Oke okay, Alberto
anti Eropa ya, anti Eropa. Dan di sini momentumnya dia 112k semua ya. Ya lumayan sih cuy. Tapi kayaknya nggak bisa menghentikan Haas ya. Wah, apalagi tambah full power. Haas. Tuh. Haas aja tidak bisa dihentikan loh ya, GG boy. Waduh. Buset, dari belakang aja cuy. Bro, Casa Grande bro, kecil banget stepnya cuy. Ini juga belum limit break banget sih. Eh, tapi dia bisa gini ya. Dia bisa bikin racun cuy. Oke. Tidak bisa ngapa-ngapain ya. Back duo Brazil ini. Wah. Wah, udah pasti meninggal cuy. Lah, kok dia ngoper lagi? Oh, dia mau ke Schneider. Dia mau ke Schneider cuy. Oke. Wah, dia mau ke Schneider cuy. Biar jaminan gol kayaknya. Wah, bener kan? Alright, kita intercept. Oke. Wih, nggak bisa diapa-apain cuy. Waduh. Ini sulit nih cuy. Momentumnya dia gede banget sih di passingnya ya. Kita intercept aja cuy. Ah, udah pasti ya. Waduh. Alright, dua skimit. Tackle lo. Aduh, intercept tuh. Syukur ada dua ya. Wow. 1-2-1-2. Dapat dong. Nice. Oke, Schneider. Aduh, offset enggak? Yah. Ah, si aku mau ngepas dia, bro. Offset. Ya, nggak bisa nyoba Santana full power. Aduh. Nice try ya untuk match pertama, gol yang sangat membagongkan, cuy. Alright, kita masuk ke match kedua, let's go. Oke, semoga kita nabrak Santana ya. Jadi kita bisa lihat untuk start bertahannya cuy. Hebus. Start bertahannya ngampas banget cuy. Kayaknya nggak usah ngapa-ngapain deh. Ya, better diem aja. Dia nggak usah ngapa-ngapain cuy. Oke, pasifnya Alberto nyala nggak? Ih, nggak nyala loh. Nggak nyala loh. Stamina killer, oke. Okay. Berapa staminanya? 500 loh, masih sama aja cuy. Soalnya di sini Schneider ridas gini ya. Waduh, tidak berguna cuy. Waduh. Oh, dia mau high ball. Flying Kaiser volley. Oh, mau jurus yang itu ya dia. Oke. Okay. Ternyata dari tadi di match pertama dia passing-passing tuh pengen high ball. Lah. Oh, ngilangin racun. Oh gitu. Iya. Iya, percuma dong kalau misalnya Casa Grande kelewat gitu aja kayak. Aduh, 15 kak. Ya udah. Oke, 30%. Apakah hoki kayak Santana? Ya. Udah pasti ya, hilang ya kesadaran Gino. Wadidaw. Oke, Jidanto. Schneider aja match up-in. Weh. Asem lari semua, cuy. Ya, offset semua. Gimana nih? Upper Chester kali ya? Oke. Oh, bisa nggak sih ngepas, cuy? Oh, bisa nih. Bisa nih, cuy.
Bisa. Full powernya nanti aja pas Santana mau nge-shot ya. Oke. Alright. Ya ampun. Oke. Wah, aduh, ini kayaknya wah bisa gini ya. Oke, kita full power aja. Tackle, shoulder tackle ini intercept. Sok Mina. Wih. Ya ampun enggak. Ih, masa 3 kali bisa di dribble cuy. Asem cuy, enggak guna blok cuy. Wadidaw. Santana tidak berguna banget ya untuk pertahanannya ya. Ngampas parah cuy. Aduh. Bro, kenapa Club Game menciptakan karakter sekocak ini cuy? Cuman bener-bener ya bisa nge-shot doang. Ampas parah cuy. Oke, nice, aman. Oke, Santana kun, yuk. Ya ampun. Torapnya OP banget cuy. Waduh, extra time dong sialan. Torapnya nggak ngotak blast cuy. Kok bisa kayak gitu ya? Gimana caranya kita ngelewatin toram, bro? Ya udah lanjut. Gimana sih cara lewatin toram, bro? Kok susah kali? Alright. Kita passing ini ya. Ya ini aja, cuy. Kocak parah, cuy. Oh, deh. Masih tackle. Bang Adin masih tackle, cuy. Waduh, kelewatan lagi. One two, habis itu passing ke Santana ya. Kita coba lagi headernya, bro. Oke. Ikse. Alright. Santana. Waduh, match up, bro. Aduh, oke. 600 ya. Bloknya dia 120k, bro. Ya ampun. Lewat lo cuy. Melewati momentum, bro. Wah, ini baru nggak gol ya. Tadi gol lo cuy. Kenapa sekarang kagak gol? Aneh banget, boy. Oh, dia mau oper. Ais, dapet cuy. Wah, habis waktunya. Oke. Di sini Alberto pasifnya kagak nyala-nyala ya, yang match up solo itu. Aduh. Pertahanannya masih bagusan si Margus lo. Margus better sih. Padahal sama. Bonnya 80-an. Ikzu. Yeay. Tuh, Alberto tuh nggak pernah nyala loh. Tuh tackle doang. Sudah. Alberto. Katanya pasifnya dia follow teammate, tapi nggak pernah ke follow. Yuhu. Kocak emang. Oke. Oke, Alberto bisa apa nih Alberto nih? Tuh. Ini intercept aja kali ya. Kayaknya dia 1-2 cuy. Aduh, ini interceptnya di blok. Ya bener dah, ini intercept, ini tackle. Tukar posisi. Wih. Wih, bisa cuy Alberto cuy melawan Christiansen, bro. Bisa, bro. Awi, kamu passing aja, bro. Melewati ini ya. Lewati Kevin, kayaknya tuh Kevin deh. Wah, kalah cuy. Waduh, intelligent intercept. Kuat tuh interceptnya cuy. Aduh, casa yang tidak berguna ini lagi ya.
Ya setidaknya dia menghabisi stamina sama meracuni ya. Tackle lah. Apa sih dia? Oke tuh, lihat bro. Masa Schneider 100% win? Ya udah sini wafat sih. Alright. Wah, mau Kaiser ini lagi dia. Sambil ngilangin ini ya, ngilangin racun. Wah. Waduh, aduh, aduh, aduh. Oke, apakah kehokian ada di tangan ini ya? 90% loh bro, GG. Let's go. Wow, 30% doang. Udah pasti terpongkeng lagi cuy. Waduh, aduh. Santana tuh kayaknya cara hoki-hokian deh. Tadi bisa ngegolin Muller, terus bisa ngelewatin si Thoram. Yang susah banget dilewatin gitu ya. Iya, dia lebih berpacu kepada hoki cuy, daripada berpacu dengan keaslian dia menang apa kagak cuy. Dia kalah-kalah aja sih. Ya emang caranya agak menyedihkan ya. Aku juga nggak ngerti bro. Harusnya sih dia tuh setara lah sama char-char dari Jerman ini ya, Marcus, Chester, sama duo Kevin Schmidt ini. Tapi ini jauh banget cuy, serius sih, jauh banget cuy. Padahal statnya ya lumayan loh. Iya, 45k shootnya dengan momentum 614 ya. Dinaikin tadi high flying shootnya itu 10%. Aneh sih benar-benar. Tadi kita belum nyoba tenacity-nya ya, karena tadi nggak sempat offset terus dia. Catch killer lo, gila. Udah catch killer, high flying shoot, nggak bisa ngalahin Muller ya. Memang menyakitkan. Ya udah, so gitu aja untuk review karakter ini. Ternyata nggak begitu bagus ya. Jadi kalau kalian mau gacha atau mau bikin tim Brazil, kayaknya mending dapetin si Casa aja. Tapi Casanya jelek cuy, kurang bro, kurang. Ya gitu aja. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.